Semalam saya berhadap sah dan saya tersedar yang saya belum mandi wajib lepas solat maghrib. Apakah perlu saya lakukan? Okey. Dia lepas pada semayang maghrib, baru sedar bahawa dia tidak mandi hadas. Dah payah maghrib ke mana? Wajib kena ulang balik. Bila kena ulang balik? Selepas mandi. Lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat belum mandi junub. Maka semayang dia tu tidak sah. Kerana Nabi kata, La yakbalallahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tak terima solat seorang kamu bila kamu berhadas sampai dia bersuci. Kalaulah kamu hadas kecil, sampai dia berwuduk. Kalau kamu berhadas besar, sampai mandi junub. Wa in kuntum junuba fatahharu. Dan jika kamu junub, wajib kamu bersuci. Bersuci pada bab junub, mandi. Jadi bila tidak ditunaikan bersuci, sedangkan bersuci syarat sah semayang. Nah, maka tidak sah solat tadi. Berdosa? Tidak berdosa kerana tidak disengajakan. Mandi dan ulang balik segala solat yang dikerjakan dalam hadas. Soalan seterusnya.